Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi, welcome back my channel Heri Tundang. Oke guys, kali ini kita mau bikin setrum tipe primer dan tipe SP guys. Untuk tipe PS-nya kita di sini menggunakan untuk tipe mini ataupun tipe sedang guys. Ini yang tipe sedang. Ini tipe mininya guys. Ini ada 2 buah saya akan buat, dan ini untuk tipe full, tipe primer. Ini kawat 0,5 dan 1,3 mili. Di sini juga ada kawat 0,4. Dan ini juga banyak. Di sini saya sudah siapkan semua bahan-bahannya dan kabel-kabel untuk kita bungkus nanti, guys. Untuk platina saya gunakan platina Sengso, guys. Oke, guys, sebelum kita lanjut ke tutorial perakitannya untuk semua jenis setrum guys, ini setrum pesanan semua. Jangan lupa dukung terus channel Heri Tundang, caranya like, comment, share, and subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua bisa tahu pembaruan dari channel ini, serta kita bisa saling berbagi pengalaman ataupun saling berbagi ilmu tentang teknisi setrum ikan serta cara-cara membuat setrum ikan. Dan bagi sahabatku semua yang mau pesan setrum ikan bisa langsung hubungi nomor WA saya yang akan saya letakkan di link deskripsi dan pojok kiri video. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorial perakitannya. Untuk yang pertama kita akan rakit tipe SP mini atau sedang. Mantap guys. Oke guys, ini sudah speknya tadi. Yang kita lanjutkan ini, di sini untuk sementara saya gunakan kondensor. Ini sebanyak 8 buah. Sebenarnya cukup 4 buah aja untuk percobaan bangku guys. Untuk yang tipe sedang dan tipe mini, menurut saya coba untuk 8 buah jadi bisa sekaligus. Jadi bisa sekaligus untuk percobaan nanti yang tipe primernya yang full ataupun SP fullnya. Ini karena untuk spek yang full, jadi harus agak banyak kita percoba di sini guys. Oke, sekarang kita akan lanjut gulung tipe SP. Ini sudah satu sub. Dari sini tadi sudah satu sub guys. Ini kita lapis supaya tidak ada konsleting. Ini kita akan lapis dari sini. Sekarang kita lanjut penggulungannya. Penggulungannya hanya satu arah guys, ini satu arah, ini arahnya ke sini, dililit terus, putar sini, putarnya seperti ini. Ini satu arah, nanti untuk primernya lagi satu arah guys. Oke, bentar. Oke guys, sekarang kita akan lanjut guys. Ini tadi sudah saya lakban. Ini sudah saya lakban tadi untuk lapis pertamanya. Kita menggunakan karpet ini, karpet. Di sini saya menggunakan karpet untuk sub-sub pertama. Sekarang kita lanjutkan sub-sub kedua. Kita akan lanjut menggulungnya guys. Mungkin ini hanya untuk tutorialnya guys. Nanti mungkin saya akan percepat. Di sini saya akan menggunakan sebanyak 5 atau 6 sub guys. Oke, sekarang kita akan percepat dulu guys. Nah, ini sub kedua sudah guys. Oke guys, ini sudah sampai pada sub ketiga. Untuk sub ketiga ini seperti biasa kita akan lapis lagi dengan karpet seperti ini. Setelah kita lapis baru kita gulung lagi. Terus saya untuk pelapisannya guys, biasanya di sini saya menggunakan karpet, bisa juga menggunakan kertas, tapi saya lebih biasa menggunakan di sini menggunakan karpet. Ini untuk bentuknya. Kita lanjut lagi untuk modelit masuk ke sub ketiga guys.
ini harus pokoknya sealur terus guys. Ini untuk cara pelilitannya. Kita akan skip, kita percepat untuk lilitan masuk ke sapu tiganya. Oke, mantap guys. Oke guys, ini sudah kita masuk di sap untuk sap ketiganya. Sekarang kita akan masuk ke sap keempat. Ini untuk setiap sapnya sama semua guys. Kita akan lapis seperti ini menggunakan karpet. Baru kita akan lanjut lilit. Untuk spek gulungannya tetap sama semua untuk satu kawat ini untuk SP. Nanti untuk primer kita akan lanjut untuk next videonya. Ini gulungnya satu arah semua. Ini nanti untuk terakhirnya kita akan percepat sampai dapat 6 sub ataupun 5 sub. Di next videonya ini kita akan percepat dulu sampai full sub-subannya, baru untuk lanjutan untuk tipe primernya nanti kita lanjut lagi. Oke guys, simak terus videonya ya guys. Mantap. Oke guys, ini kita sudah masuk ke tahap untuk primer. Ini primernya. Ini sudah saya gulung sebanyak satu sub. Nah, ini primer. Ini untuk sekundernya tadi, ini sekunder. Sekundernya kita dapatkan sejumlah 6 sub. 6 sub ini. Dia kalau 5 di sini satunya, tapi dia di sini semua, berarti 6 sub. Dan untuk primernya ini kita akan coba buat 6 sub juga kalau cukup. Kalau tidak cukup kita akan buat 4 sub aja. Ini untuk gulungannya ini searah, ini dia seperti ini. Karena yang dari akhir ini dia untuk gulilitannya ini akhir. Akhir dari sekunder dia seperti ini. Arahnya seperti ini nih. Seperti primer ini, jadi kita harus searah. Lilitannya searah dengan akhir dari sekunder. Dia seperti ini melingkarnya untuk lilitannya nah. Ya seperti ini, jadi untuk primernya pun seperti itu. Ini primernya sudah satu sub. Sama untuk lilitan juga kita lapiskan untuk tikar. Setiap lapisan kita lapis terus dengan tikar ataupun karpet. Sekarang kita lanjut terus videonya guys. Oke guys, simak terus videonya guys ya. Mantap. Oke, kita masuk untuk sub keduanya guys. Dari lapisan primernya ini. Sekarang kita akan coba lilit seperti ini, ini. Karena yang untuk sekundernya ini dia lilitannya tarikannya seperti ini juga. Jadi kita harus ikuti itu seperti ini pula. Untuk primernya sama dengan lilitan sekunder. Ini videonya maaf kalau kita selalu skip-skip untuk mempercepat mempersingkat waktu juga dan juga agar memorinya tidak penuh guys, karena kita menggunakan HP kentang jadi RAM-nya tidak cukup juga membuat rekaman untuk durasi full 1 jam. Ini untuk lilitannya yang tipe primer menggunakan kawat. Ini kawatnya saya gunakan 1,3. Kita skip sampai batas 4 sub karena ini akan penuh nanti. Oke, simak terus videonya guys ya. Oke guys, ini sudah selesai guys. Sekarang kita akan coba untuk perakitannya guys. Ini awal untuk dari primernya, maaf ini awal dari sekunder. Sekundernya berjumlah 6 sub dan akhir dari sekunder ini awalnya yang pendek, yang panjang akhir, dan ini awal dari primer yang pendek, yang akhirnya panjang guys. Untuk primernya kita gunakan 4 sub. Biasanya di sini hanya untuk percobaan guys kondensornya. Oke guys, sekarang kita akan coba untuk perakitannya
seperti apa hasilnya kita akan lihat, guys. Oke, simak terus videonya, guys ya. Mantap. Oke, guys. Sekarang kita akan coba untuk perakitannya, guys. Nah, di sini sudah saya gabungkan. Tinggal saya jelaskan. Oke, guys. Di sini untuk awal dari sekundernya ini, awal dari sekundernya untuk stick sebelah kanan ini nanti akan sebagai uji cobanya untuk sticknya, di stick sebelah kanan. Dan saklarnya kita ambil dari body kondensor dan platina getar untuk saklar, dan untuk jalur aki juga, aki plus. Dan untuk akhir dari sekunder, akhir sekunder kita gabungkan ke sumbu kondensor ini. Sumbu kondensor ini larinya ke sumbu kondensor, ke sumbu kondensor sini. Dan juga kita gabung dengan platina diam. Ini platina diam, ini kabelnya, ini platina diam. Dan juga untuk jalur sebagai stick sebelah kiri, ini stick sebelah kiri atau stick jaring sini letaknya. Dan untuk di sini untuk penggabungannya saya jelaskan kembali, akhir sekunder kita gabung dengan awal primer, ini awal primer kita gabung dengan sumbu kondensor dan juga platina diam. Platina diam, oke, saya jelaskan lagi, platina diam ini kita gabung ke akhir dari sekunder dan awal primer, kita gabung lagi dengan sumbu kondensor, dan kita gabung lagi dengan kabel stick sebelah kiri atau jaring. Dan awal dari dan akhir dari primernya untuk untuk jalur sebagai min aki. Oke, guys, itu sudah untuk penjelasannya. Dan ini untuk body kondensor tadi untuk sebagai saklar atau menuju aki plus. Oke, ini sudah saya rakit, tinggal saya jelaskan lagi. Oke, sekarang kita akan cek pengapiannya seperti apa hasilnya, apakah jos, apakah mantap. Oke, ini sebagai min dari aki untuk akhir dari primernya. Dan body kondensor, ini body kondensor, ini body kondensor sebagai plus dari aki. Oke, kita cek. Oke, berfungsi, alhamdulillah, guys. Sekarang kita cek pengapiannya. Wow, hasilnya joss, guys. Berasa seperti PDC. Mantap, guys. Perhatikan. Berasa PDC, guys, mantap. Ini sepertinya nanti kita akan coba ke ikan nila seperti apa hasilnya, guys. Ini hanya untuk tipe sedang, guys. Ini gulungannya mungkin sekitar mana untuk penggarisnya susah, kita penggaris kita tidak ada, guys. Ada penggaris rusak-rusak. Saya kasih lebih dekat nih, ukurannya seperti itu, guys. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sedang-sedang, guys. Hasilnya luar biasa. Kita coba lagi cek pengapiannya. Seperti PDC, guys, asli mantap sekali hasilnya, guys. Oke, sekarang kita cek dengan daun-daun, guys, seperti apa pembakarannya di daun. Kita sebentar, kita akan kembalikan daun-daun.
Oke guys, ini sudah saya gunakan daun-daun atau daun keladi sebagai untuk uji cobanya guys, seperti apa hasilnya. Kita akan cek pengapiannya guys di sini. Oke, bisa dilihat semua ini. Bismillah. Ntar oke, ini sampai terbakar guys. Oke, mantap guys, bentar guys ya. Oke, sekarang kita cek untuk pengapiannya, kecil normal. Sekarang kita cek lagi guys. Terlihat guys. Berasa PDC guys. Sekarang kita cek bagian pengapian satunya. Sangat ganas guys. Oke guys, itulah dia PS Semi rasa PDC SP Semi terbaru guys, untuk supaya ikan nila. Oke, mungkin cukup kali ini guys pembahasan kita tentang spek setrum ikan. Oke, buat teman semua jangan lupa dukung terus channel Heri Tundra, caranya like, comment, share, and subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman semua bisa tahu tentang pembaruan dari channel ini, serta kita bisa saling bersama-sama saling berbagi pengalaman ataupun saling berbagi ilmu tentang teknisi setrum ikan dan cara-cara membuat setrum ikan. Serta buat teman-teman semua yang mau pesan setrum ikan tipe SP ataupun primer untuk spek dari mini, sedang, dan sampai fullnya, teman-teman bisa langsung hubungi nomor WA saya yang saya akan letakkan di link deskripsi dan pojok kiri video nanti di sini guys. Oke, mungkin cukup kali ini pembahasan kita guys tentang setrum ikan. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.